Ya, welcome back. Masih kembali lagi sama gue, Wilson Bisa. Dan sekarang gue lagi ada di daerah Cempaka Putih nih ya, di daerah Jakarta Pusat ya. Jadi ini ada di Cempaka Putih Tengah kalau nggak salah namanya ya. Ini ya, pokoknya patokannya dari cheese. Terus di sini ada juga restoran yang gue favorit juga nih, Raja Gurame ya. Kalau kalian mau makan ikan gurame enak nih, ada di sini Raja Gurame, itu dari tahun 2005. Mantap banget, itu enak banget. Dan sekarang gue siang ini gue pengen makan bakso nih ya, yang kelihatannya rame banget, tapi gue belum pernah cobain. Jadi kita coba aja ke tempatnya karena dia rame banget. Nah, ini ada KFC, kita lewatin lagi dikit, nanti patokannya kalau nggak salah ada Serabi Bandung. Nah, kita belok kanan ya. Nah, ini ke depan ya. Oke, jadi ini ada di Cempaka Putih Tengah kalau nggak salah ya jadinya ya. Nah, nih kan sebelah kiri kita Serabi Bandung, kita ke sebelah kanan ya. Oke, ke sebelah kanan. Nah, ini dia posisinya deket nih ya, jadi ada di sebelah kanan kita kalau nggak salah ya, namanya pokoknya ada Pak Sipitnya. Nah, kayak gua nih Sipit. Iya, mana dia, bakso Pak Sipit. Oke, ini kita pelan-pelan aja, pas lagi belok masuk dia ada di sebelah kanan. Nah, tuh dia tuh ya, berarti kita masuk situ ya. Oke nih, oh udah mulai rame nih ya. Nah, ini dia bakso Pak Sipit tuh, rame banget kan. Wow. Oke, kita masuk ke dalam. Masuk ke parkir situ kayaknya. Oke. Nah, ini dia bakso Pak Sipit tuh, rame banget. Bakso Begawan Pak Sipit. Let's go, kita makan. Ya, ini gue udah nyampe di bakso Begawan Pak Sipit. Kita lihat bapak sipit apa enggak, apakah dia lebih sipit apa gue yang lebih sipit. Nah, oke, kita masuk ke dalam dulu. Tapi ini kayak rame banget, padahal udah jam setengah dua dan ini udah lewatin jam makan siang dan ini rame banget, luar biasa. Sampai sebelumnya cuci tangan dulu. Kita harus selalu jaga kebersihan, guys. Oh iya, lu bener lu, bapak yang mata sipit. Wow, rame banget ini ya. Ya, Pak, selamat siang, Pak. Pak, ini saya izin ngerekam nih ya, Pak ya. Pak, izin rekam ya. Aduh, ini kayaknya rame banget nih, sibuk banget. Iya. Ada bakso gedein juga. Nah, jadi di sini gue nanya sama ibunya, dia jual apa aja, ternyata dia jual banyak banget. Ada bakso, terus ada bakso uratnya, ada bakmi ayam, nasi goreng, pecel ayam, kue tiaw goreng, gila lengkap banget ya, banyak banget jualannya. Nah, jadi yang paling spesialnya apa nih, ternyata ada si bakso besarnya, itu isinya daging, terus ada bakso kecil-kecilnya, bakso urat yang kecil, ada juga bakso halusnya. Nah, jadi banyak banget, ya udah gue kalau gitu pesen yang paling komplit itu pakai bakso gedenya, pakai bakso urat yang kecilnya, sama bakso halusnya, tapi gue pakai bakmi isinya. Nah, dia jam bukanya itu jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jadi panjang banget waktunya, 12 jam. Kalian kalau misalnya ini boleh datang, dan dia liburnya tuh kalau capek aja. Nah, oke, kalau gitu gue langsung siap-siap di dalam. Kalian langsung ikutin terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dikasih like, komen-komen.
gila ini dan tampilan menarik banget. Ada bakso besarnya, ini katanya ulat isi, ini ada bakso ulat kecilnya, ini kayak ada bakso halusnya, ini ada tetelan-tetelannya, dan gue pesennya pakai mie, dia ada pilihannya pakai bihun juga. Udah, tak apa berpanjang lebar lagi, ada baiknya kita sebelum bersantap kita bersyukur ya dengan waktunya. Berdoa. Tadi udah lihat kan maksudnya wali panci gede itu kayak gimana, terus cara bikinnya gimana. Sekarang kita waktunya bersantap. Nah, kalau bakso itu kuncinya hanya satu, di kuahnya dulu. Kalau kuahnya udah enak, yang lainnya ikut enak ya. Kita coba kuah ini original nih ya, kita belum racik-racik ya. Iya, tapi nggak over. Ini enak kuenya, ini pasti ngambil banget. Sekarang kita bakso ukuran isinya yang paling gede dulu, karena biasanya kalau yang bakso yang paling gedenya udah empuk, nah yang kecil-kecilnya itu pasti akan ikutan empuk juga ya. Nah, wow, ini ya, ini kita bilang apa? Empuk banget. Apa ya? Besar, tapi tidak menonjol. Enggak, tapi besar ini dia empuk ya. Jadi enggak kenyal, enggak keras. Kita lihat isinya. Ini. Kita lihat isinya. Wow, itu isinya tuh. Wow, itu ya. Isinya sih enggak terlalu banyak, tapi enak loh, bro. Nih. Ini bakso halusnya gue rasa yang kecil juga pas sama lah. Ini halusnya ya, kita coba halusnya. Coba yang halusnya dulu, kita coba yang halusnya. Ini yang halusnya ya. Kalau bakso gedenya udah enak, kalau halusnya pun udah semua pasti enak kecilnya ya. Oke, kita aduk dulu karena gue mau racik. Gue enak dapet bawangnya banyak banget. Ya, tuh kita bawangnya dulu. Wow, ini bawang kan, oh tomcai ternyata ini tomcai. Pantesan pas gua tuang bentuknya beda ya, gua kira dari sini kelihatannya bawang, katanya tomcai. Mantep banget pakai tomcai kecap manis. Dan yang paling penting adalah pakai sambalnya. Sambalnya kayak sambal mie ayam ya. Kan belum mie ayam juga. Oh iya benar, dia ada mie ayam juga, ada pecel, ada nasi goreng, banyak banget deh komplit di dalamnya. Dan gua makan ini pasti ditemani dengan es teh dari Temo Tososo. Mantap banget, yuk kita aduk-aduk dulu nih. Wow, sudah mempercampur darah tuh ya, banyak banget. Wah, tuh dagingnya ternyata banyak banget di dalam. Kita ada perbu. Wow, mantap banget. Wow. Oke, mantap bosku. Dan sebagai info juga tambahan buat kalian, si Pasifik ini gue jualan sih itu udah 10 tahunan lebih ya. Jadi udah luar biasa banget lah. Ya, ini punya perbasuan ini udah sangat-sangat luar biasa. Dan dalam gue gak bohong, sambalnya enak banget. Lu tambahin sambal, tambahin kecap ya, itu udah, aduh, nikmatnya tuh bertambah levelnya ya, jadi lebih nikmat dan lebih mantap lagi. Dan sama kuahnya nih ya, gue banget. Ini enak banget. Dan dapat segini harganya cuma Rp18.000 saja ya. Jadi oke lah untuk ukuran dapat bakso besar
lap kecil, halus, baminya katanya 18.000, oke banget ya. Dan menu-menu pun banyak banget, nanti lu bisa tanya aja di sini. Menunya banyak, bami ayam, kalau nggak salah ada 23.000-an ya. Sama bakso. Ada bakso juga tuh. Terus ada nasi goreng, apa segala, pokoknya lengkap banget ya, silahkan aja datang langsung. Oke, buat gue recommended, akhir kata, gue bisa-bisa waktunya bersyukur, and see you. Bye-bye.